Ya, aksi nekat pencurian kendaraan bermotor terjadi di sebuah komplek perumahan elit di Sidoarjo. Dan meskipun perumahan ini dijaga Satuan Keamanan setempat, akan tetapi dengan lihainya para pelaku menggasak satu unit sepeda motor dari dalam rumah warga hanya dalam hitungan menit. Aksi pencurian kendaraan bermotor di komplek perumahan elit ini terekam kamera pengintai CCTV. Pelaku tampak membuka paksa pintu pagar rumah seorang warga di kawasan Warung Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Diduga dengan menggunakan kunci letter T, pelaku lalu mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Setelah pelaku keluar rumah, seorang pelaku lain yang berada di luar rumah kemudian menutup kembali pintu pagar agar tidak menimbulkan kecurigaan. Akhirnya kedua pelaku pun kabur sambil membawa sepeda motor curian. Ketahuannya pas keluar, gemboknya terbuka, motornya nggak ada. Akhirnya ngecek dari CCTV. Kalau dari CCTV jam setengah duaan. Ketahuannya jam setengah lima. Pelakunya dua orang. Ini rumah pribadi atau kos-kosan? Pribadi. Aksi pencurian di komplek perumahan ini terbilang langka karena kawasan perumahan dijaga Satuan Pengamanan Komplek. Korban telah melapor kasus pencurian ke Mapolsek setempat dengan membawa serta rekaman CCTV guna bahan penyelidikan pihak kepolisian. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan.